Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar AA dan teteh di rumah? Semoga diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelumnya, Bapak ingin memperkenalkan diri dahulu. Nama Bapak Muhammad Khairul Rijal, biasa dipanggil Pak Irul. Insyaallah Bapak akan menemani AA dan Teteh belajar bahasa Arab setahun ke depan. Jadi, pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari Afrodul Madrasati, yang berarti orang-orang yang berada di sekolah. Pasti banyak kan orang-orang dengan profesi mereka di sekolah. Yuk kita pelajari bahasa Arabnya. Oh iya, sebelum kita masuk ke pembahasannya, siapkan alat tulis dan buku kalian ya. Baik. Untuk kosakata atau mufrad pertama, ikuti setelah Bapak. Mudarrisun. 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 Ada yang tahu apa itu mudarrisun? Mudarrisun berarti guru. Contohnya, al-mudarrisu dzakiyun. Guru itu cerdas. Oke. Untuk kosakata atau mufrad selanjutnya, madrasatun. 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 Ada yang tahu apa itu madrasatun? Madrasatun berarti sekolah. Contohnya, al-madrasatu kabirotun. Sekolah itu besar. Masya Allah. Oke, untuk mufrad selanjutnya, tilmidun. 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 Ada yang tahu apa itu tilmidun? Tilmidun berarti murid. Contohnya, at-tilmidu mujtahidun. Murid itu rajin. Oke. Untuk mufrad selanjutnya, muwadzofun. 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 Ada yang tahu apa itu muwadzofun? Muwadzofun berarti pegawai. Contohnya, al-muwadzofu murattabun. Pegawai itu rapi. Oke. Untuk mufrad selanjutnya, khadimun. 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 Ada yang tahu apa itu khadimun? Khadimun berarti pembantu atau pelayan. Contohnya, al-khadimu mujtahidun. Pembantu itu rajin. Oke. Untuk mufrad selanjutnya, bawabun. 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 Ada yang tahu apa itu bawabun? Bawabun berarti satpam. Contohnya, al-bawabu qawiyun. Satpam itu kuat. Oke. Untuk mufrad selanjutnya, kannasun. 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 Ada yang tahu apa itu kannasun? Kannasun berarti tukang sapu. Contohnya, al-kannasu mujtahidun. Tukang sapu itu rajin. Oke.
Untuk mufrad selanjutnya, bustaniyun, bustaniyun, bustaniyun. Ada yang tahu apa itu bustaniyun? Bustaniyun berarti tukang kebun. Contohnya, al-bustaniyu mahirun. Tukang kebun itu mahir. Masya Allah. Ya, sudah habis mufradatnya. Jadi sekarang tugas untuk AA dan Teteh adalah mengisi bagian-bagian yang kosong ini. Yang sudah mengerjakan boleh dikasihkan langsung ke nomor Bapak dan akan Bapak beri nilai. Baiklah, selesai sudah untuk video pembelajaran kita kali ini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.